I found a love for me. Darling, just dive right in. Nah, ini penelitian kita tentang security video transmisi pada pesawat terbang. Jadi kita mengembangkan perangkat di sini. Ini ada kameranya. Nah, ini ada kameranya. Di mana kamera ini kita menggunakan perangkat yang dikembangkan di sini dalam ini. Coba kita lihat di dalam ini, di shoot ini, dong. Nah, ini perangkat ini. Di mana perangkat ini fungsinya untuk mengacak video yang diterima atau dipancarkan oleh pesawat ini ke ground station, sehingga harapannya orang atau pihak-pihak musuh itu tidak bisa menangkap gambar ini, dan hanya kita yang bisa menangkap gambar ini. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the ground. Nah, ini kita bisa lihat hasil dari penangkapan gambar dari pesawat. Ya, kita lihat yang sebelah sini, ini adalah asli dari pesawat, penerima, sehingga ini yang ditangkap oleh orang lain akan seperti ini, teracak sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi. Nah, sedangkan yang kita lihat kita sendiri itu adalah seperti ini, ya, seperti ini. Ya, ini kita menggunakan algoritma yang namanya LFSR, yaitu linear feedback shift register, di mana kita implementasikan dengan menggunakan Raspberry Pi dan OpenCV, yang hasilnya adalah seperti kita bisa lihat, kita bisa mengacak dan kemudian bisa mengembalikan lagi seperti semula, dan ini bisa untuk mengamankan data transmisi video pada UAV.